Oke, selamat malam teman-teman semua. Balik lagi bersama aku Brando di channel Winda Basudara. Dan kali ini guys, setelah susah sekali masuk ke Rockstar Launcher, kita akan bermain ya GTA San Andreas Definitive Edition atau Remaster. Boom! Oh, masih burik grafiknya. Bakal salah game. Halo semua guys, welcome back with me di GTA San Andreas Definitive Edition. Sorry agak telat ya, ada beberapa kerjaan. Sebenarnya bukan beberapa, banyak yang harus ku kelarin. Alhamdulillah sudah kelar. Dan kita kembali lagi ke GTA San Andreas Definitive Edition yang ditunggu dan diagungkan oleh seluruh bocil, bahkan orang dewasa di dunia, teman-teman ya. Dan satu hal yang gue pelajari di game ini adalah radionya tidak bisa custom radio, teman-teman. Jadi gue akan menggunakan, gue gak akan nge-mute ya, gue gak akan radio off karena akan mengurangi vibe-nya. Jadi gue akan tetap nyalain radio, tapi musik volumenya gue kurangin sampai segini. Kalau kena copyright ya udah, di next episode gua akan turunin lagi. Cuma kalau nggak copyright ya puji Tuhan ya. Cuma untuk episode pertama ikhlas aja guys ya. Oke, welcome to San Andreas Definitive Edition. Tanpa cheat menuju 100% nanti dipikirin lagi. Wah. 5 years on the East Coast. Nggak pakai user track, nggak bisa user track Rizky, nggak ada fitur user track di sini ya. Ya kita absen-absen aja sambil menikmati grafiknya. Basically GTA San Andreas di channel ini udah namatin beberapa kali ya. Jadi udah nggak ada yang perlu tahu ceritanya, semua orang udah tahu. Apa kabar semua guys? Welcome buat teman-teman nonton live, nonton replay. Gimana menurut kalian guys grafiknya guys? Wow, lihat partikel lightnya ya. Dan ini udah pasti HD sih guys. Grafik dewa yang sesungguhnya guys ya. Ih, mukanya juga beda, mukanya lebih HD guys. Aku furon, motion blur dari matiin. Emang ada motion blurnya ya? Ntar gue matiin deh kalau ada ya. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug. Agak ini ya, saking terangnya lightningnya jadi kayak backlight gitu guys. Menurut kalian gimana guys? Bagusan mod atau bagusan yang remastered ini? You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Pakai jetpack? Enggak mau. Enggak mau pakai jetpack. Ease up, man. Damn. Remastered sih, menurut gue lebih bagus remastered, guys. Watch your head. Enggak mungkin ngeng-ngeng, guys. Kalau pakai mod tuh ngeng terus ya. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bad. Oke, di sini CJ bakal ditangkap dan dibuang di sebuah gang senggol, teman-teman ya. Ah, gila guys. Brightness-nya fullin, Bang. Ya janganlah silau lah. How you been, Carl? Ini dia, teman-teman. You know that. Yeah, I guess I do. Los Santos dengan grafik remastered. I live in Liberty City now. Bisa pakai cheat enggak kalau yang remastered? Enggak tahu, guys. Tapi enggak akan gua coba sih. What do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down. Bagus gak guys? Bagus gak guys? 10 minutes ago. Menurut kalian gimana? Officer Pendlebury, a fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just. Menurut gua bagus, bagus. Bagusnya wow aja atau wow banget? Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? Aku lebih suka ini. No cheat lah, no cheat guys ya. Wah aja atau wah banget guys. Ini udah gue mentokin darah tekanan nih guys. Syukur-syukur komputer gue masih ini ya, masih kuat ya, darah tekanan ya. Oke, ini dia guys. Cerat. Masih sama nih masih ya. Oh, shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years, but the ballers won't give a shit. Dan kita masuk. Si
ke GTA San Andreas Remastered. Kok mau saya nggak ngasih? Bagus. Gak salah lagu. Yo, langsung guys, kita akan mulai petualangan CJ yang ke 100 kalinya, teman-teman ya. Wah, kontrolnya, mapnya lihat guys, mapnya lebih HD bro, mapnya lebih HD guys. Oh, dia ngede sendiri ya, gua nggak, W-nya nggak perlu di branded guys, dia udah ngede sendiri guys. Lompat, kenapa sih kalau lompat atau kesip? Ah! Seratus persenin, setuju nggak kita 100%in? Coba lompat ya. Hop. Oh, lompatnya masih pendek guys. Lompatnya masih pendek coy. Coba. Kita, gua akan tes dengar musik ya. Kedengeran nggak suara musiknya guys? Ini gua kecilin sih, supaya mencegah copyright. Cuma kalau tetap copyright ya gimana ya? Anjir ya, gokil ya. Yang pasti 60 FPS-nya lebih smooth sih guys. Dan yang pasti menyetirnya lebih mudah dari Forza Horizon ya. Ovin nggak apa-apa, kalian marah guys kalau di Ovin guys. Siapa di sini yang tidak peduli aku kena copyright? Yang penting bisa bernostalgia dan hanya mementingkan hasrat nostalgianya dan tidak peduli youtubernya tidak kena nggak dapat AdSense. Banyak juga ya. Banyak juga guys ya. Oke, kita quest aja guys. Waduh, muka CJ-nya HD. Wah, gila teksturnya guys. Stop it. What are you doing? Come on, Brian, stop it. Telat gak bang? Enggak telat, Alip. Aku belum tahu ceritanya. Oke, siapa yang belum tahu cerita GTA San Andreas, teman-teman? Bukankah Hyrule comeback? Nggak mungkin, guys. Ini gamenya nggak mungkin bisa dimod, guys. Full. Hey, Big Smoke, it's me, Carl. Carl, chill. CJ. Aduh. Dog, what's up? Hey, baby, you okay? Come in. Nah, man. It's my mom's homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm going to find out what kills your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book, we are blessed and cursed. What fucking book? Saying things make us laugh, make us cry. But right now we gotta take care of our business. Go see your brother and smatteries. Come on, let's bounce. Ngiler gue guys. Aku dari tadi nungguin GTA. Ini dia udah dimainin GTA guys. Oke, absen. Ada si Reker, ada Ilham, ada Jabar, ada Sobet. Yeah, that's cool. Nice course. Oke, ini dia guys, misi pertama kita guys. Masa iya gue misi pertama gagal? Ya nggak mungkin guys, gue veteran GTA San Andreas guys. Buset, lancang kali mulut kau. Buset, udah tamat berapa kali bro? Di handphone tamat, di ini tawa. Gila, meremehkan keveteranan gua di GTA guys. Carl, hey. Oh my god. Lebih HD guys ya. Mukanya juga lebih HD bro. Siapa yang masih ingat nama adeknya Carl dan Sweet? Yang cewek ini. Ada yang ingat? Brian gigi kau. Kendall. Gila mukanya HD banget coy. Kendall, siapa yang bilang Kendall guys? Yang bilang Kendall anak PS2 sejati. Fuck you sweet. Tanpa cheat ya, iyalah tanpa cheat lah guys ya. Masa pakai cheat guys? What, apart from your mother being dead? Siap-siap nih, bocil maksa cheat menyerang nih guys. Tony's buried over there. Nostalgia bang, iya nostalgia betul. Big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on food first. Bang, main berapa jam? Satu setengah jam mungkin, or satu jam?
Akhirnya bang, oh iya, gue belum belum bilang guys, kenapa gue mulai dari yang San Andreas ya? Kenapa nggak dari GTA 3 sama Vice City guys? Karena GTA San Andreas paling hype ya. Udah sesimpel itu sih guys. Ballers, drive by, incoming. Meledaknya kayak gimana? Bam, meledaknya lebih HD guys. Meledaknya lebih HD nggak sih? Follow my lead. Wih gila, bagus bro grafiknya bro. Nggak ngeheng guys. Nggak ada ngeheng-ngehengnya guys. Kalau dulu kita pakai mod ngeheng terus ya. Ini lebih gampang kontrolnya ya, nggak perlu dibredet tombol depannya guys. Dia auto lari sendiri coy. Mau ngapain lo? Mau ngapain ah? Ed, gue gocek. Ed, mau kemana? Ed, veteran GTA nih bos. Ed, mau kemana? Nggak ngeheng guys. Ayo rider, let's go, let's go. Aduh mekanik nih bos. Wah di belakang dia. Muter-muter ke orang gila. Eh hey, rider kemana rider? Ih masih dikejar gua sombong. Ngapain? Shit, a bonus car is onto us. Split up. Keep up motherfucker. Jalanannya kayak sepi bang. Enggak emang begitu. Cycling gue langsung meningkat. Ini gue masih ingat hafal jalannya guys. Gue hafal jalannya guys, kesini guys. Nah kesini guys ya. Dulu pakai mod banyak glitch, iya banyak glitch. Banyak apa namanya, banyak ngeheng. Kita harus nungguin ya, kita harus nungguin mereka. Ini dia skateboardnya guys. Ini guys, skateboardnya guys. Freestyle dulu bos, di sini bos. Anjay. Oh gak bisa, belum kuat guys. Ayo cepat. Gila grafiknya GG guys. Ya. Wih, bisa begini, bro. Di GTA yang biasa bisa first person juga? Bisa juga enggak, guys, di GTA biasa, guys? Veteran, wah, gua enggak sanggup kalau kayaknya enggak bisa deh. Wah, aduh di situ dia tiba-tiba. Ayo, rider. Di Android bisa ketarik roll. Gila, gak ada bosennya main ini guys ya. Kalian jujur bosan gak sih guys? Gua ngulang-ngulang game ini terus, kalian bosan gak sih guys? Nah, kita bikin voting yuk. Kalian bosan gak sih ulang-ulang ini terus? Ulang-ulang GTA terus, bosan gak? Walaupun grafiknya doang yang lebih bagus ya. Voting, bosan atau enggak? Bosan. Gak pernah bosen sama GTA SA. Let's go. Yeah. I got with them motherfuckers though. Vice City gua udah tamat, GTA 3 juga udah tamat, guys. Gua enggak tahu ya GTA 3 sama Vice City susah juga enggak yang di remaster ini, guys. Wah, gak pernah bosen sama GTA San Andreas, coy. Tidak ada yang pernah bosan dengan GTA San Andreas, guys. Tepuk tangan buat kita semua anak-anak PS2 teman-teman ya. Cukup, lagunya nggak usah guys. Hey yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. Disuruh cukur sama potong rambut ya. Coba kita lihat salon potong rambutnya gimana guys. Okay, you can save. Lo bisa nge-save di rumah CJ, iya. Untuk ke-100 kalinya guys ya. Untuk ke-100 kalinya kita dibilang bisa nge-save di rumah CJ dan bisa menaruh mobil di garasi, guys. Senjata rahasia. Mesin gun rahasia di mana, guys? Wah, gua enggak tahu, guys. Besok tatap muka, mantap. Senjata rahasia dulu ya. Ada yang ingat enggak? Ini ya? Enggak, deket sini, setahu gua ada di atas sini. Dia kok lompat sendiri ya? Lompat sendiri, guys. Dia tuh lompat sendiri, nggak gue tekan lompat loh. Oh, settingannya begitu kali ya? Di sebelah jembatan. Iya, benar-benar. Sebelah jembatan sini ya. Sini. Data rahasia, bro. Oke, cepat banget, bang. Nggak tahu. Woi! Thank you.
Uzi rahasia, guys. Armor rahasia di mana? Armor rahasia. Armor rahasia. Armor rahasia. Ini gerakin kameranya juga agak berbeda sedikit, guys ya. Armor rahasia. Di atas genteng masih ada, coba-coba. Di atas genteng ini ya. Di atas genteng kemana, guys? Armor rahasia, bro. Wah, anjir, diperagukan. Katanya veteran GTA, nggak tahu armor rahasia. Iya, gue veteran, tapi lebih veteran kalian, guys. Kok ini bisa masuk? Ya, lapangan basket! Ya, lapangan basket! Garasi hijau ke tempat basket. Di kereta bawah, udah, pistol rahasia. Oh, ini. Aduh, dia lompat sendiri, kenapa ya? Di atas rumah suite. Waduh, mana nih veteran GTA yang sesungguhnya nih? Woi, ini lebih bagus, guys. Armor di mana? Armor rahasia ya? Armor rahasia di mana, guys ya? Lebih bagus itu, coy, yang tag ini, guys, lebih bagus. Wow, rumah CJ. Rumah CJ, guys, dengan grafik HD. Lo bisa nge-save. Setiap nge-save lo memajukan jam. Wih, seperti di handphone, guys, ya. Coba tekan hold R1. Gue mainnya pakai keyboard, guys. Aku panutan baru abang, ya. Terima kasih. Wih, udah malam, guys. Oke, kita ketemu rider dulu ya. Misi apa nih, ya? Oh, gak tahu misi apa nih, guys. Oke, angkat telepon, tekan. Wih, keren banget sih, guys. Armor rahasia di jembatan, gak ada. Nah, ini baru gue skip, ya. Ngobacotan di telepon kita skip, guys. Nah, ini jangan di-skip. Hey, man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? What's up with you, bro? Yeah, homie, my brother. My sister. No homie love? Love, no, huh? What you make, guys? Oh, for sure, my nigga. GTA banyak misteri. Guys. Gimana kalau kita memecahkan GTA Misteri San Andreas di yang remaster, guys? Karena kan gue sudah menyelesaikan beberapa misteri di GTA 5. Nah, kita selesaikan misteri-misteri GTA San Andreas, tapi yang di remaster ini. Setuju nggak? Setuju nggak, guys? Katanya ada zombie, ada Bigfoot, ada cahaya kematian, ada cahaya di atas kereta. Wah. Katanya di Vice City dan... apa namanya? Di Vice City dan itu juga ada, guys. Oh, agak frame drop ya. Setuju, bang, setuju. Kata Aldi setuju, kata Fatih setuju, kata Darren setuju. Grafiknya maksin, bang, masih burik. Gigimu burik, ini udah mentok, kocak. Buset. Putarnya di 720, teman-teman, minimal ya. Ada Dragon City. Oke, guys. Saat kalian bermain GTA San Andreas, selalu bermain Forza, guys. Betul-betul beda, guys, ya. Tapi agak-agak kayak Roblox. Ah, kayak Roblox, serius. You still a buster to me. Oke, kita ganti rambut dulu nih, guys. Salon pertama kita, guys. Salon pertama. Anjir, kacanya, bro. Lihat, bro. Anjay. Sekarang ada gambarnya ya. Jadi kalian nggak usah capek-capek buat nyoba-nyoba. Kalau di PS atau di PC kan nyoba-nyoba dulu, guys. Ini kalian bisa ngelihat pembentukannya gimana ya. Gua akan pilih rambut favorit gua. Ada rambut baru nggak? Ada rambut baru nggak? Ini nggak ada sih, guys. Gua akan pilih afro ya. Dari zaman dulu gua main selalu afro, guys. Afro, yoi, setuju afro, anjay. Oke, kita beli afro. Afro. Suara game kekecilan, emang suara game kekecilan ya? Ntar gua naikin, guys. Suara game kekecilan, ntar gua naikin. Santuy. Sebentar, cutscene dulu ya. Kenapa hashtagnya kalau dati? Ntar dibetulin. Lu bisa switch senjata di GTA 5, serius? Suara apa tuh? Wait, what? Ini no cheat kan? Ini full cheat, teman-teman. Apaan tuh, cok? Virus kah? Oke. Tuh kok ada suara Windows ya? Kontrolnya kayak GTA 5. Itu suara joystick. Coba joystick gue cabut deh. Oke, gue akan gedein suara gamenya, guys, ya. Dah, pas nggak, guys? Oke, kita akan mencuri pizza, teman-teman, ya.
bukan mencuri pizza, makan pizza lalu kita akan ditembaki, guys. Wuh, toko pizzanya, coy. You want a pizza or what? Mau coba makan sampai muntah enggak? Muntahnya HD enggak ya? Duit gua masih sisa segitu. Yo, makan sampai muntah, yo. Ya, coba makan sampai muntah, yo. Have a well stacked day. We stack 'em high, sir. Enjoy, sir. Loh. Loh. Give up the money. Buddy. This is Ryder. Ryder, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Lo kok enggak ada muntahnya? You crazy. Let's get up out of here. Eh, kita ambil shotgun ya, ambil shotgun ya. Buster, straight buster. Oh, rip em, rip em, rip em. Ambil shotgun ya. Coba ya. The pizza parlor's no pushover. Eh, kok enggak anu? Oh. Oh, nge-hacker guys, nge-hacker guys. Gua lupa guys, mainnya enggak di PS guys. Ya karena enggak auto aim ya. Kabur! Eh, suara radionya masih kedengeran kan ya? Nggak bisa auto aim, ini karena gue pakai keyboard guys. Masih kan, masih kedengeran kan? Kalau ketinggian ntar takutnya copyright guys. Ini aja masih bisa copyright guys. Cabut guys, cabut guys. Set, 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 set. Nice, gila. Cara menyetir gue masih jago ya, seperti saat gue main yang di bukan remaster guys ya. Masih ahli gue. Oh, kameranya segini aja nih. Pakai lagu NCS nggak bisa, nggak ada user tracknya. Kelemahannya tidak ada user track guys. Nggak bisa pakai user track. Nice, nice. Veteran mah nggak perlu nge-save guys ya, langsung aja lanjut guys, lanjut guys. Bisa dua player, nggak bisa, nggak bisa radio off aja, nggak. Bisa di setting, nggak bisa, dia tidak bisa pakai user track guys ya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman yang berharap mendengar lagu NCS yang nostalgia, sayangnya tidak bisa guys ya. Kita tidak bisa menggunakan lagu NCS teman-teman. Oh, misi chat bro. Misi chat dulu bos. Hey, wait up. Nah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, low man. Come on, it's been difficult. You wanna drive? Okay. For sure. Alright, let's go. Let's go, sweet. You and me. Gue merasakan agak frame drop ya. Tunggu guys, sebentar guys. Jangan-jangan gara-gara ini guys, motion blurnya guys. Setuju gak motion blurnya dimatiin? Tadi ada yang bilang motion blur belum on. Oh iya bro, motion blurnya aku matiin ya. Motion blur aku matiin teman-teman ya. Gimana? Lebih enak gak? Kayak sama aja, guys. Kayak sama aja, udah bocor pisik kentang menyerang kah? Fishingnya mati apa nyala sih? Fishingnya harus nyala, guys. Oh enggak, fishing harus nyala. Fishing tuh harus nyala, guys. Kalau enggak monitor gue bergaris-garis, guys. Oke, ini dia misi chat, guys. Brightness, terangin brightness. Watch for those rollers as I tag this up. Brightness, oke, kita coba ya. Kita coba ya, nyalain ini ya, FPS ya. Eh, nyalain FPS, nyalain brightness-nya kita naikin. Mungkin brightness-nya akan gue taruh di sini, guys. Semoga nggak silawan ya. Ih, bagus loh, jadi bagus loh. Jadi bagus, guys. Bener juga ya. Wow! Siapa yang bilang naikin brightness? Iya, jadi lebih oke loh. Lebih cerah, guys. Iya gak sih? Apa perasaan gue doang, guys? Oh, disini ada geng. Oh, bukan. Kok gak ada gengnya? Nanti ya, di depan ya? Kecerahan, kah? Hup. Eh, inget ya, kita mau bikin 100 tag, guys.
Jadi ingat di jembatan ini udah. Oke, kita putar balik, guys. Drive to East Los Santos. Kecerahan gak sih? Enggak ya? Udah bener nih guys, udah bagus guys. Bener sih. Soalnya yang di PC juga guys, pas brightness lebih tinggi dia tuh makin bagus. Nah ya. Woy, foto cewek seksinya lebih HD bro. Harganya berapa? Harganya ini guys, 800 ribu teman-teman ya. Dapat 3 game tapi teman-teman. Nah itu dia. Become the baker. Langsung guys, gue shotgun guys ya. Gue udah nyolong shotgun dari tukang pizza teman-teman. Let's go. Die piece of shit. Double kill, kill, kill. Anjir gak mati bro. Gak mati lo guys. Gila, kangen juga, kangen ya, kangen guys ya. Motion blur jangan, motion blurnya bikin nge-lag guys. Weh, muscle gue meningkat. Anjir, kangen banget bro. Pelat gak Bang Brando? Enggak. Buset, masih ada aja. Guys, guys, ada bocil bosen guys. Kita gebukin rame-rame aja gak? Gila, game nostalgia kita bocil bosen menyerang. Tadi gue melihat dari banyak chat ada satu bocil bosen menyerang guys. Gebukin aja setuju gak? Mana tadi siapa? Moderator, tolong cari tadi. Kita samperin, gebukin rame-rame kali ya. Gila, game nostalgia kita yang membangun masa kecil kita dulu, yang membangun channel ini, bocil bosen menyerang, coy. Siapa tadi yang bilang, guys? Oke, okay, nice. Berhasil. Fishing matiin. Enggak. Fishing nyalain, guys. Kamu nggak tahu rasanya kalau fishing mati itu tambah nge-lag dan monitorku jadi ke garis-garis. Makasih sarannya ya, tapi aku udah sering coba, guys. Ya, kita potong jalan sini aja, bro. I'm sorry, sir. Anjay, ngedrip, coy. Ah! Ih, polisi lo yang gue tabrak. Nice. Hati-hati bang, nanti ditangkap. Oh ya, tenang. Veteran GTA nih, bos. DLLS-nya, udah coba belum, bang? DLLS-nya ya? Default-nya off sih. Coba-coba kita nyalain DLLSS ya. DLLS, ada yang request, guys. Oke, menarik untuk dicoba. Nih, quality. Quality kali ya. Kita bikin quality, guys. Apa itu? DL, ada anak grafik nggak, guys? Ada anak grafik nggak di sini? Ada anak dunia pervegaan, guys. Apa bedanya DLLSS? Hey, you gotta keep it real, sama aja. Man, nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell gay and apa itu DLSSS, guys? Bang, bocil bosen langsung pada caper, bang. Apa itu DLSS, guys? Aku bukan anak grafik, guys. DLSS itu apa, guys? Bikin gak frame drop, emang iya? Gue quality, biar maksimum, guys. Anjir, iya loh. Tanpa mengkilat loh kulitnya CJ, guys. Semenjak gue nyalain DLSS. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. Tambah mengkilat kulit-kulit orang-orang ya, guys. We need some backup. Boleh lihat bajunya pun jadi mengkilat, guys. But him and the homeboy Bear. Keren sih ini, guys. Oh, Big Bear? Yeah, them bass slang. Tahu jadi glowing, jadi glowing sih dia. Hey, beat up is only a couple of blocks away. The hood's all messed up, huh? Let's go. Keros. Keros and Fonse. Oke, lagunya apa nih? Agak gue kecilin gak kedengeran sudah guys. Ada yang ingat ini misi apa? Bang, kenapa rambut CJ keribu? Oh shit. Anak kecil gak boleh nonton! Open up! You sure he still live here? Fool, I told you this it. Open up! Who the fuck is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. Misi mengajar balas, betul, Abi.
The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money. Misi Melok udah lewat. You know what, man? Get the fuck out of here for you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Nah, ini dia, ini dia. That's you? Big Bear, Big Bear. Nah, the only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Makin ganteng, Big Bear, guys. Hell yeah, what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man. Oh, man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Bro, besar ya. Tapi Riley. Kurus. Punk. Hey, nigga, fuck you. This is fucked up. Kontras turunin mak, ini banyak ini ya, banyak elit-elit grafik ya yang menyerang. Sabar guys, udah gini aja udah bagus guys. Ini banyak veteran-veteran grafik. Bang, ininya penuhin, bang, ininya turunin guys. Ntar gak main-main guys. Buset dah. Ini veteran-veteran pervegian menyerang semua guys. Wah, ada checkpoint, what? Ada checkpoint sekarang. Naik pesawat kesukaanku, iya ya, sebentar, sabar. Crazy for trying, crazy for buying. Enak. Yaudahlah nonton, nikmatin aja. Bener tuh kata Iqmal tuh. Iya guys, kalian yang paling ngerti dunia pergrafikan guys ya. Kamu menjual narkoba di lingkunganku ya. I kill you. I'll kill you, motherfucker. Dan macam-macam. Ini my hoodie ya. Man, I know this punk silau, what silau ya? Ya sih agak silau sih. Lepatin aja blok. Iya tuh kata Dava tuh nih. Dava siapa? Sejak kapan Dava jadi moderator? Nah, I'm down, homie. Guys, harganya berapa? 800 ribu. Oke, samperin lagi guys ya. Jalan kaki aja biar nambah olahraga ya. Bisa nengok belakang. Keep up, ada balas. Keep up, motherfucker. Man, don't sweat it. Nah, oh ini dia guys, bahaya guys. Bahaya ini guys. Protect. Good afternoon, ball of dope pushers. Grove Street OGs come to do damage. Oke, kita gelut di sini guys. Syukur gue punya pistol ya. Aduh, susah juga ngarahinnya, cok. Perasaan dulu gampang dah. Mampus, gue punya ini guys ya. Gue takut ketembak suitnya guys. Di pintu ada rahasia, emang ada rahasia? Wih, polisi. Radar. Dar, sini dar. Sini dar. Kuri, mobilnya dar. Cepat dar. Naik dar. Naik dar. Nice. Tadi mereka ngapain? Syukur udah gue tutup guys ya. Abdul PSK Popper, iya oh, gila guys. Tapi ini guys ya, gimana? Ini udah penampilan termaksimal sih guys ya. Coba enggak. Gue bercanda doang tadi sama veteran-veteran grafik ya. Ini udah mentok guys. Sudah mentok ini, mau diapain lagi? Sudah rata kanan. Planar, apa nih? Nggak ngerti gitu. Udah ikutin defaultnya aja ya. Yang pasti motion blurnya kita matiin. Udahlah, nikmati saja guys ya. Udah mentok ini guys. Oke? Sudah mentok guys ya. Buset dah, wey! Wey, gila cahaya ilahi bro! Ini bocil-bocil setan ya, bocil-bocil kematian langsung melihat cahaya matahari di GTA grafik baru ini langsung kebakar semua guys. Nah, langsung aja veteran nggak pakai ini bro, veteran nggak pakai nge-save ya. Performance-nya paling mentok DLSS. Mati aja sedikit nostalgia. Iya lu. Speak, weh jangan disebut. Aduh, kontras naikin dikit, brightness kurangi sedikit. Pusing kali guys. Tacos again? Hell no. Chicken man, no discussion. Udah bagus ini guys. Udah bagus sekali ini bro. Brightness full. Oke, gue yang nyetir, let's go guys. Yuk, menuju 100% yuk, cicil yuk. Kurangi speed gamenya.
Aku nangis karena siapa yang nonton sambil menangis karena ternostalgia dan merasakan sensasi modern dengan grafik yang lebih bagus. Ada nggak di sini guys? Ada nggak? Eh, kita jangan lupa ganti baju. Apa ini? Oke guys. Let's go. Ini seru guys. Ini misinya seru nih. What do you want? You gotta eat to keep your strength up, man. Ya, yang tahu ya, yang tahu lirik. Fat boy. Give me a number 9 just like his. Let me get a number 6 with extra dip. I'll have two number 9s. A number 9 large. A number 6 with extra dip. A number 7. Number 45s. One with cheese and a large soda. Keren gak guys? Keren gak? Mirip gak gue sama Big Smoke guys? Gendutan gue atau Big Smoke guys? Sorry, you know I gotta know about mom. Aku telat? Enggak, gak telat Tora. Mirip ya, keren ya. Kejar-kejaran sama balas, betul, we win. Kita mau kejar-kejaran sama balas guys ya. Apakah mekanik nembak dari mobilnya seperti apa guys? Kita lihat sama-sama guys. Eh, gue ada Uzi kan ya? Gue megang Uzi bro. Wih, ada chat. Lumayan tuh, nambah persenan tuh. Hey, don't we got beef around here? Been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate. Big Smoke gak mau nembak balas, sus. Emang di sini Big Smoke gak mau nembak balas, guys. Hey, look. Kilo Trey scoping us out. Damn, Ryder, you a jinx. Shit, the motherfuckers headed to the hood. Mobil balas dengan. Speed up a little bit. Oh, masih sama, cok. Dum, buset, HD banget coy. Kalau pakai mod ngeheng guys. Kalau pakai mod tuh ngeheng guys. Tatar. Minta senjata dulu. Sabar kocak, minta senjata dulu kocak. Big Smoke gak nembak ya? Eh, kalian perhatiin enggak? Gua enggak perhatiin saking seriusnya main guys. Big Smoke nembak enggak tadi guys? Wah, emang udah ada. Gila. Gila, mobil gosongnya lebih GG coy. GG banget anjir. Emang Big Smoke gak nembak tadi? Wah, pantesan bro. Eh, Big Smoke gak nembak? Sudah ada semenjak GTA Dama, GTA Dubrom grafik begini atau baru grafik begini guys? Salah jalan gua. Dari dulu Big Smoke gak nembak, gua enggak merhatiin yang GTA yang dulu guys, yang enggak grafik dewa guys. Oh, dari dulu sudah begini. Oh, dari dulu gua enggak nyadar loh, udah namatin berkali-kali gua enggak nyadar. Eh, jangan spoiler teman-temannya, masih ada adik-adik yang tidak mengerti alur ceritanya. Big Smoke tuh sahabat kita, teman-teman. Big Smoke, Ryder, dan Sweet adalah teman dari kecil Carl Johnson. Mereka satu lingkungan atau yang dikenal seperti Hood ya. Mereka berteman, guys ya. Ya. Adik-adik yang nonton replay sama adik-adik yang nonton live. Ini teman-teman kita nih ya. Namanya Big Smoke, si Endut, Ryder, si Kacamata, dan juga Sweet. Kakaknya CJ ya. Oke, okay, nice drift. Aduh, apa sih kamu? Ya. Satu kampung mereka, betul-betul kata Jeffrey. Bang, gak main berdua. GTA ini, aduh kata Serius. Oh, kita belum ganti baju hijau ya. Kita belum ganti hijau, Jo. GTA kurang seru tanpa cheat. Ya, elah guys. GTA lebih seru tanpa cheat. 100% tanpa cheat. Armorasinya nih yang gue lupa guys. Oh itu udah misi guys. FNAF kapan? FNAF di cancel dulu ya. Telat gak bang? Enggak telat. Gue langsung misi aja, gue spam misi guys ya. Kita gak pake save-savean guys. Wadidaw! Cepret! Oke, maaf itu geng kita guys ya. Lumayan duitnya guys. Mohon maaf guys. Hey, you don't need it no more. Carl, it's Officer Hernandez. Oh lala, main dapat handgunnya bro. Dari Snow Game. Kesenangan orang berbeda-beda, betul Alvan. Nih, mereka bermain ini guys. Kalau di Cina mereka bilangnya mahjong. Mahjong ya. Indonesia gaple. Kalau di Amerika mereka bilangnya
Say, what happened to Emmett? Dico. Gangs these days got Max, AKs, and all kind of stuff. Emmett on the other hand. Di bawah jembatan belakang rumah Sweet Armor. Emang iya guys, ada armor di belakang rumah Sweet. Mau dong armor gratis dong. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Oh, langsung. Iya, man. Eh, ambil armor rahasia dulu yuk. Di mana sih? Gue walaupun veteran tapi gue nggak sempurna guys. Ada juga yang gue nggak tahu guys. Handgun rahasia. Ini udah ada dari dulu apa emang baru di GTA Remaster guys? Armor rahasia bro. Ini emang ada armor rahasia di sini. Armor rahasia di mana? Lulu. What just happened man? Wait what? Armor di jalan ke. Wah, what just happened bro? Oke, nantilah armornya guys ya. Nanti aja guys, di bawah jembatan. Bawah jembatan mah ini, kocak. Machine gun rahasia. Buset, lampunya HD banget guys. Lampunya HD banget bro. Ih guys, lihat guys. Lampu-lampu ini lampu apa sih namanya nih? Lampu jalanannya. Gila, partikelnya gila. Frame drop, emang frame drop? Enggak bro. Enggak frame drop guys. Oh ini misi ini. Nah, ini latihan tembak guys. Wah. Hey, who shot at me? Emmet. Hey, pops. Hey. Amin Rizky. Ini gue 100%in, pasti gue 100%in guys. Masih sama kayak yang jadul ya, geter guys. Coba kita lihat Big Smoke mau sombong di sini guys. Animasi sombongnya berubah atau sama guys ya? Well, you come to the right place. Try anything you like. Misi belajar nembak betul dinosaurus. Man, look at this old shit. Kita lihat guys. Die, little glass baller fool. Oh, Beverly be so proud of you, boy. Revamp ketar-ketir banget. Revamp, dia masih revamp ya. Rockstar gini amat nyari duit, waduh. Nih, gue satu peluru buat lo, tuh. Oh gitu caranya Big Smoke ya. Guys, lebih legend FF atau game ini guys? Woi, masih salto. Yes. Hey, what's up, listen to? Epep lah, jelas Epep lah, lebih legend guys ya. Epep dan Mobile Legend guys ya. Oh bisa jongkok, oh sama banget kontrolnya. Saat jongkok ya itu guys ya, kalian bisa lihat ya. Lebih akurat nembaknya, titiknya lebih kecil. Dan juga bisa freestyle guys ya. Anjir keren banget nih game sumpah. Use manual M, oh siap. GTA. Amazing, just amazing man. Katanya GTA trilogi ini malah sakit mata bang. Mending mod NB, enggak. Bagusan ini mod NB ngeheng terus ya. Jangan sotoy kamu ya. Udah susah installnya ngeheng terus. Banyak glitch-nya. Ini udah perfectionist man. Ntar gue bikin voting lagi guys ya. 100% atau tidak guys. Oke, nice. Crazy old fool. 100% atau tidak, guys ya? Coba lihat lautnya, Bang. Oh iya, kita belum lihat lautnya, benar. Nanti sabar. Kita coba ya. Gila. Teksturnya lihat itu rumput-rumput di bawah aku, guys. Guys, lihat, guys. Keros. Keros, guys ya. Keros aja. Sorry ya, teman-teman yang baru gabung, sorry. Suara radionya gue kecilin. Itu untuk mencegah copyright, bahkan udah dikecilin juga tetap ada potensi copyright ya. Kalau copyright ya ikhlasin aja, cuma kalau nggak copyright ya oke, kita sini dulu ya. Sini dulu, pulang aja, gampang banget. Soalnya banyak kan yang dimatiin radionya, gue berusaha untuk tidak menghilangkan vibe-nya ya. It's my Friday morning.
A grand stack on to mesarmat. Enak nih lagunya. Enak lagunya, guys. Si Beno sem. Oke, kita kesini aja. Bang, udah copyright ya, enggak apa-apa kalau udah copyright, guys. Let us smoke. Let us smoke. Ada telepon lagi. Keros ya, Keros. I thought you was represent. What? Buset, ini lampunya gila, guys, ini sumpah sih, guys. Ini extraordinary sih. Lihat, lihat, lihat. Eh, guys, ini ray tracing bukan sih, guys? Ini teknologi ray tracing bukan sih? Ay, man, my bad. I just ain't got around. Guys, jujur, guys, yang ngerti VGA, anak VGA, anak pergrafikan. Ini yang dibilang ray tracing ya, lihat deh. Lihat nih. Lihat nih, guys. Nih, kalau gua kesini, langsung cahayanya tuh mantul semua, guys. Dan ada di tangan gua juga mantul nih, lihat deh. Lihat, guys. Ini kan yang dibilang ray tracing? Teknologi ini kah? Bukan ya? Beda ya? Lomnioxi Yoxidi Lonastras tonight Tuesday. Oh, suruh ganti baju, bro. Suruh ganti baju dulu, guys. Oke, baju hijau. Iya ya? Iya, bang. Itu DLSS-nya. Oh, itu, bro. Ini ray tracing-nya ini, guys. Wah! Guys, guys, lihat, guys, 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 perhatiin, guys, 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 tolong, guys. Guys, ini kan kalau gue menjauh ya, menjauh bayangannya jadi gede. Kalau gue mendekat, bayangannya menjadi kecil. Wah, ini kayak ray tracing kah? DLSS tuh ray tracing ya? Lihat deh, ini gila, bro. Guys, putar di 1080p, guys, ya. Ini sih gila, extraordinary sih, extracurricular, guys. Welcome to my humble shop. Kalian ngeliat gak? Itu ray tracing kah? Changing rooms over there, sir. Ini dia, guys, gue suka ini, guys. Oke, kalau gue main GTA San Andreas, guys, gue selalu memakai hoodie warna hijau favorit gue ya, seperti yang bisa kalian lihat. Itu ada di green, ini. Bukan ini, bro. Yang hoodie hijau mana ya, hoodie hijau ya? Hoodie hijau mana, guys, ya? Apa yang namanya ya? I enjoy the warm embrace of a grown man. Green hoodie. Bang, minta modnya ini bukan mod, kocak. Lalu rantai. Rantainya African P, dok tek aja, guys. Anjay. Gokil tanpa ganteng ya CJ ya, aka Ucok. Siapa aja, guys, ya? CJ siapa aja ya? CJ dikenal sebagai Ucok, lalu nama lainnya apa ya? CJ kan dikenal sebagai Ucok. Sama jam tangan deh. Sama nama lainnya apa ya? Apa, guys, ya? Sepatu, bang. Enggak, jam tangan jelek, guys. Salah tekan apa sih? Nah, kalau apa namanya? Sepatu emang ada. Oh, sepatunya warna black aja, guys, ya. Jelek, bro. Ke sepatunya kayaknya nggak usah, guys. Ya udah, gini aja. Oh, you already bought this item. Oh, nggak bisa, guys. Ya, kalau apa namanya? Kalau genderuwo di Indonesia kan namanya genderuwo. Nah, CJ kalau di Indonesia dikenal sebagai si Ucok ya. Genderuwo di Indonesia dikenal sebagai ya genderuwo. Di Malaysia dikenal sebagai kontolodon. Wah, ada dua misi nih. Siapa aja julukannya CJ? Udin. Woi, gila. Woi, gila, coy. Nge-lag, bro. Ini frame drop nggak sih, guys? Kalian merasakan nggak sih, guys? Men, mataharinya gila. Men, mataharinya, coy, gila, men. Mataharinya, guys. Lihat, guys. Guys, look at that, bro. Look at the sun, bro. Hey, CJ, it's sweet. Hey, what's up? If you don't respect Man. Your body, ain't nobody gonna respect you. You're too skinny, CJ. Oh, kita bisa nge-gym. Gila, bro. Oh my God, guys. Sumpah, guys. Dulu pertama kali bermain GTA San Andreas di PS2, guys. Grafiknya yang kita lihat di mata kita pertama kali, guys. Buat anak-anak rental ya. Kurang lebih seperti ini, coy. Ada yang merasakan hal yang sama gak, guys?
dulu game-game mobile belum menyerang guys ya. Dulu saat kita masuk, permisi bang, main 1 jam bang. Grafik yang kita lihat di monitor tabung di rental guys, kurang lebih seperti ini men. Sama bagusnya. Namun setelah kita beranjak dewasa, ada yang kuliah, ada yang kerja, kita baru sadar guys saat melihat yang remaster ini guys. Rupanya grafik yang dulu kita lihat di layar tabung saat kita main billing 1 jam atau 2 jam tidak sebagus ini guys ya. Ini udah bagus banget men. Sumpah guys, masa kecil kita seperti disiram oleh air suci guys ya. Oh my god. Yo, tepuk tangan yuk buat anak-anak kelahiran 90 dan 2000 dan kelahiran 2010 ke atas yang main GTA juga di PS2. Yuk tepuk tangannya buat kita semua yuk. Kita sudah sejauh ini guys ya. Dari kalian main di rental atau di komputer, dari channel ini bermain GTA San Andreas yang di PC, dan teknologi sudah membawa kita di titik ini guys. Respect guys ya. Untuk Rockstar, gua acungi jempol. Dan untuk kenangan kecil kita guys. Yuk. Misi lagi guys ya. Tepuk tangan guys, tepuk tangan guys. Tepuk tangan guys ya. Terharu karena rental PS kok gua. Main misi yang kereta, iya rel kereta itu yang susah guys. Bocil mana bisa ngerasain seperti kita. Iya kamu yang paling dewasa, kamu yang paling elit, selamat. Selamat. Siapa tadi tuh yang ngata-ngatain bocil ya, kamu yang paling dewasa deh. Thanks man. Nah. Tepuk tangan guys, terima kasih yang sudah ikut tepuk tangan teman-teman ya. Terharu. Ya misi ya, belum nge-sep nih guys. Kamu pernah main PS1, GTA PS1 pernah lah, lebih burik lagi guys. Eh, kita tadi ada yang request lihat air ya, oke siap ya. Siap veteran PS2. Oke, sebentar, ini siapa ya, bentar. Mungkin gua sudah tidak terlalu bagus daya ingatnya teman-teman ya. Mungkin ada beberapa yang gua lupa guys. Ini misi apa ya? Bentar guys, gua ingat-ingat dulu ya. Gua harus lihat dulu guys. What is this? 2005. Kalian kelahiran berapa guys? Voting dulu deh. Biar tahu nih pemain GTA kelahiran berapa aja. Kalian kelahiran berapa? Voting yo. Jujur jawabnya, tolong jujur ya. Di voting, ketik votingnya. Oke, voting dibuka sekarang yuk. Survei yuk. Survei membuktikan yuk. Jangan nipu guys ya, biar tahu semua guys. Yang bocil nggak akan dikucilkan kok. Tenang, semuanya setara guys ya. Walaupun yang bocil emang lebih rese sih. Atau ya, kita lanjut guys ya. Kita sampai sini guys. 2000-an. Tepuk tangan untuk anak-anak 2000-an karena lebih dominan guys ya. Karena lebih dominan guys anak 2000-an, mantap. Apa ini guys? Oh, yang ini tahu gua. Iya, perang ini guys. 2000-an 80% guys. Mana tahun 90-an? Suaranya yo. Ah, ini mah misi easy banget, bro. Gue butuh kama ini ya, butuh gitu-gituan ya. Gue butuh senjatanya guys. Sama duitnya bro, lumayan bro. Cuma anak 9000 mas ya mas. Weh, anak 80-an gak dianggap. Anak 80-an ketuaan guys ya. Ratakan weh. Ratakan bosku. Weh, garena. Oke, sabar lu. Jangan keluar tar kali, tiga emang gagal. Emang keluar 3 kali gagal guys. Oh iya deh, jangan deh. Iya deh, kayaknya iya deh. Kayaknya guys, kayaknya ya. Setahu gue iya. Gak tahu ya, gue lupa juga guys. Lupa mah, yaudah gue gak keluar 3 kali deh. Thank you sarannya ya, kayaknya ya. Kayaknya dia gak sesat deh. Yaudah gak apa-apa, gak usah keluar banyak-banyak guys. Oh ini nih, ini yang di taman nih bro. Nah kalau di taman nih biasanya di rental kita tabrakin aja nih. Nice, selesai. Wah, bintang 2 langsung. Ke PN Spray. Lah, polisinya gak ke render anjir.
Aduh maaf wanita-wanita malam, I'm sorry. Tenang guys, gue veteran GTA guys. Bintang 6 pun gue gocek tanpa cheat guys ya. Apakah polisinya masih bodoh? Saat kita ke depan PN spray, mana sini 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 Pak, sini Pak, sini Pak, kita lihat guys, kita eksperimen ya. Polisinya masih idiot gak? Kita lihat ya. Yeay, good looking. Oh, polisinya masih idiot guys ya. Tepuk tangan ya buat polisi yang idiot guys. Polisi di game ya. Polisi di game GTA guys. Kalau polisi Indonesia mah pintar semua guys ya. Aduh, masuk lagi gua. Polisi di Indonesia pintar membantu rakyat yang punya uang. Maksud gua pintar dalam menyelesaikan masalah guys ya. Oke, yuk, sini yuk. Yuk kita selesaikan misi yuk, tepuk tangan yuk. My kids start looking. Astang kantere mamdira semi. Agar pas tan zona kerak no alai. Bang ngecheat duit bang gak seru. Ryzen ngecheat. Yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beer. Anjay. Gurinja. Misi apa? Satu lagi bisa kali ya. Ini nih, gue tahu. I think I know guys, rider yang ini guys ya. Kayaknya gue tahu. Mungkin ya, mungkin gue benar, mungkin gue salah. Waduh. Misi ini, bro. Misi ini, guys. Damn, what the fuck I put it. Bang tidur dulu. Oke, siap. Masa kecil justru yang seru pakai cheat, Bang. Ya tapi aku suka tantangan juga, guys. Ini game serius, guys ya. GTA tuh game mudah, guys. Enggak terlalu sulit, guys. Malah kalau gagal jadi sesuatu yang lucu, guys. Kalian ingat gak dulu gue main ini di zaman-zaman main yang grafik biasa? Main ini, guys. Kalau mati enggak dikatain cupu, malah diketawain, coy. Ingat gak? Malah lucu kalau mati. Giliran main Forza, main Call of Duty, mati sekali. Bocil cupu, bocil alasan menyerang, guys. Cuma game ini yang tidak menghukum gua, guys. Cuma game ini, coy, yang baik sama gua. Viewernya juga auto jadi baik, tidak menghukum gua dengan kesalahan gua, gitu. Mati menjadi sesuatu yang lucu, guys. Nah, ini dia, guys, ya. Taktiknya gimana sih di sini? Ada taktik rahasia nggak? Emang kakeknya bisa dibunuh ya? Kakeknya bisa dibunuh ya? Gila men, sore harinya gini bro. Sore harinya GG banget guys. Maling momen ya, bang living on Texas. Iya nih, aduh, waduh. Waduh, agak tadi ya. Agak. Ini anak grafik tadi bisa notice tadi. Agak, turun gitu ya. Kayak dia malam agak lebih berat ya. Nih guys, anak grafik, anak VGA. Ini gue masih gak ngerti ya. Mungkin ininya DLS-nya gue bikin balance. Coba berkurang gak kualitasnya guys? Masih bagus kan? Masih bagus gak? Jangan-jangan itu quality nurunin performance guys. Amatin 100% insya Allah ya. Masih bagus. Ini lagunya juga enak nih. Hai. Cigarette and an ice cream. I wanna know my own stranger came along. Dulu belum ada Pargo guys ya. Dulu anak-anak tuh belum dengar lagu yang apa namanya efek jedak-jeduk guys ya. Nggak ada guys dulu guys, lagu jedak-jeduk TikTok nggak ada guys. Adanya lagu-lagu country keros guys ya. I pray and bang the for me. Lihat laut. Oh iya laut. Ntar sabar. Guys, ini gue nggak boleh gagal di sini guys. Dulu gue kalau di PS gagal terus guys. Tapi nggak lah, gue bisa lah. Tombolnya siapa tau berubah guys ya. Siapa tau tombolnya berubah coy. Press C to crouch, hold left control while walking. Jalannya pelan-pelan bang, iya. Kakeknya bisa dibunuh gak sih? Kayaknya gagal deh kakeknya dibunuh guys. Coba ya.
Oh, gini guys, easy banget. Nah, ih gila, grafiknya bro. Jangan, jangan dibunuh, jangan dibunuh. Jalan aja kalau bawa kotak, gini kan? Nah. Oh, bunuhnya pakai sniper. Lo kok ngambil sendiri deh? Eh, kok ada noise sih? Pakai sniper dia nggak bangun guys. Oh, kruruk. Main SMP bang, kapan-kapan bang main judi kota 3 banyak duit. Nanti voting terakhir gue paling ntar ya, ntar guys, gue kelarin misi dulu guys ya. Pakai sniper, masa gue nggak ada sniper kocak. Ini kan kagak ngecheat guys. Keep it coming CJ. Keep it coming CJ. Eh, mending jongkok atau apa ya? Coba jongkok deh. Amanan jongkok atau? Oh aman kok jongkok guys. Jongkok lebih cepat guys. Nice, nice and easy bro. Oke, okay. Ambil kotaknya. Nice. Oke, okay, sabar lu guys. Jongkok aja, jongkok bro. Nah ini jalan, ini jalan. Ya gitu guys ya, jadi gue pengen 100%-in game ini. Lalu gue mau mencoba mencari misteri ya. Karena di GTA San Andreas gue belum pernah live streaming mencari misteri bersama kalian guys. Jadi semoga kesampaian ya. Karena di GTA 5 kan udah tuh. Dan mencari misteri di sini udah pasti lebih HD dong. Ajak Cyril. Fitur terlarang masih ada kagak ya? Fitur terlarang tuh apa ya? Fitur terlarang tuh apa coy? Pengen doang. Oh ini ada lagi di sini. Ya ya gue ingat. Enggak, gue nggak ingat guys. Gue ngelihat guys. Nice. Mukanya anjing kayak Venom cok. Ada misteri Bigfoot, misteri cahaya di atas jembatan, misteri zombie, misteri suara zombie, misteri misteri pelacur yang cantik. Apalagi sih misterinya, guys? Misteri wanita simpa. Awas, bro. Awas, bro. Di mana lagi sih, guys? Ini cenah. Oh, tiga aja. Udah cukup. Yaudah, last one ya. Aman kan? Aman kok. Misteri kuntilanak yang hilang. Ambil lima ada senjata rahasia emang iya? Ambil lima emang ada senjata rahasia, guys? Misteri jetpack rahasia. Misteri alien. Misteri vas bunga. Enggak deh, kayaknya enggak deh. Emang ambil lima dapat senjata rahasia? Gak tau gue udah namatin beberapa kali, gak tau gue ngambil 5 dapat senjata rahasia. Masa sih? Udahlah, udahlah, cukuplah. Kagak ada guys senjata rahasia guys. Apa mau coba? Udahlah, udahlah, lupakan lagi guys ya, gak usah ya, udah terlanjur masuk guys. Ada fos, wah ada foto fos bunga foto. Kita belum ke laut ya, kita belum ke laut guys, kita belum ke laut guys. Love to me. Jangan lagi misi ini ke air gagal lah. Excess living Texas. Oke, abis ini kita akan ke air guys. Ya kita akan ke air teman-teman yang ingetin gue guys. Kita mau ke air guys. Banyak yang mau lihat gambar airnya guys. Let's coba loncat ke air. Ya ya ya. Lagunya naikin jangan sayang. Ntar aku, aduh, kamu tega banget ya. I ain't talking to you no more, fool. DJ, man, chill out. Tabrak aja. Nice. Nice. Oke, okay, oke, okay. Kita akan ke air, guys. Tapi pagi hari kali ya. Rider kepalanya kepentok, coy. Air kocak sabar, chill. Sabar, adik-adik. Sabar dulu, lagi berusaha ini lagi quest. Misteri ngikutin N, misteri kota N. Misteri kematian ceweknya yang GTA 3 siapa tuh? Yang cewek gila siapa namanya, guys? DLSS performance. Load up the truck and then take. Oh ya ya, ini misi tambahan ya. Gua kayaknya itu enggak ngaruh 100% deh. Gua enggak sabar yang lomba lari maraton di grafik HD, guys. Nice. Sebentar guys ya. Oh ini guys, udah mau pagi, guys. Udah mau pagi, teman-teman. Ya udah mau pagi yuk, udah mau pagi yuk. Ambil ini bisa main basket nggak sih? Oh bisa bro, lah bisa ya? Ih fitur baru apa udah ada dari dulu guys? Fitur baru apa udah ada dari dulu coy?
Itu fitur baru ya? Masuk. Oh, dari dulu udah lama, guys. Waduh. Wah, ini gawat nih, guys. Gua ngomong gitu menghina veteran GTA, guys. Ada yang masuk enggak sejauh itu? Oh, udah mau pagi nih, guys. Dari dulu rumah suite juga bisa. Ha. Serot. Oke, enggak masuk-masuk, guys. Bentar, guys. Air, bocil air, coy. Oh my god, guys. Now hands off the merchandise. DLSS-nya mentokin. Oke, siap. DLSS-nya berarti gue balikin ke quality terbaik. Inilah masa kecil kita, guys. Yang sudah diperbarui. Bang Wina masih PP warna putih. Iya ya. Gak pengen nangis, guys. Gak usah ditahan, guys. Ini ngaruh 100% kan ya? Ini ngaruh 100%. Jangan diambil ya. Jangan diambil harusnya, guys. Biar patokan kita pas nyari 100% nggak susah, guys. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Udah terlanjur keambil ya. Sengaja mau liatin hospitalnya, guys. Ada darahnya sekarang ya. Zero death gagal, guys ya. Tenggelam, gue lupa nggak lihat. Oh my god. So ini dia teman-teman, GTA San Andreas Remastered. Voting terakhir dari gua. Apakah setuju? Di 100% kan. Aku minta bantuan kalian untuk voting terakhir di episode kali ini, guys. ...95% setuju. Luar biasa peminat GTA ya. Ini adalah game sebelum game-game mobile menyerang, guys. Welcome di game rental anak tahun 90-an dan 2000-an. Tepuk tangan buat kita semua penikmat game-game PS2 sebelum negara mobile menyerang. Oke? Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Kita lanjutin lagi besok. Thank you buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Dan terima kasih dari lubuk hatiku yang paling dalam ingin ku sampaikan untuk teman-teman yang nonton series GTA 100% gua 1 atau 2 tahun lalu ya. Yuk, 100 nama yuk. Dan ketik ini masa kecilku pakai emot. Ayah gak jadi bongkar rahasia yang gak episode sekarang. Adik-adik kan gameku banyak, guys. Thank you, ada Rifki, Raka, Muhammad, Hafiz. Udah sejam, guys ya, kita ganti game dulu ya. Ada Amar, nanti gue lanjutin slow. Ini kan part 1. Samuel Riban, Daniel Januarte. Gila, guys, cahaya mobilnya gila, men. GG banget, sumpah.
Ada Dava Syaputra yang mau nonton replay, kusarankan 1080p ya, minimal 720p untuk merasakan sensasi aslinya grafik remaster ya. Ada Abo Fiko, Adi Widianto, Maesa, Pedro Gaming, Fari Official, Johan Alek, Alif Rasha, Pasukan Bocil Kematian, Akmal, Falcon, Rizky, Raffi Hidayat, Black Thunder, Kehan Robinson, Fari, Muhammad Isan, Charlotte Zelena, Cayana Wiruma, Zero Sky 20, buset udah ada yang gosong aja mobilnya. Jangan nabrak gua. Ada Mu Isra Muani, Arab, Wing Windra, Fajar, Black Sky, Bayu Uru Adi, Cupek Gas, Klovi, Koneng, Teguh Ismail 30, Pamungkas Hiki, gila dulu gua 100 nama guys ya, di series yang masih di grafik biasa. Fanny F, Best Racing, Dewa Boy, Ahmad, Bos Farik, Repan, Erlangga, Fikri, Feruzil, Ajono 40, Opik 041, Bagas, Sebastian Aditarna, Rismanik, Fadil, Areski, Dika Pramudia, Asa Otomotif, Ikra, Wika Fresta, Lucky Brian, ada veteran GTA nih bos. Ada Reza Erlambang, ada Vicky, ada Jorel Ibrahim, ada Master, Abdan, Zulfan, ada Reza, ada Juan Rodriguez, Kankun, Muhammad Fadila, Jody Jacob Ray, Farel All, Weasley, Adam Anugrah, Khairul Awar, Rismaya Muhammad, ada Rehan Alforsi, Handika, Yoe Ari, Rasyaf Bagas, Maiko Mezino, Diki Aulia Iskandar, Rivaldi, Riels, Mr. Iwan, dan Mita Angelia 100. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di game berikutnya. Sorry banget yang gak kesebut nama dan gak kebaca chatnya. Thank you Brando Winda, signing out. Bye-bye. Gue udah nge-save belum ini?